loncat tu, yang meloncat-loncat tu auto, dia sebagai auto ni yang hancur, sebab tu dia loncat-loncat-loncat. Okey, okey, satu, okey, dua, okey, okey, starting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello guys, apa khabar semua? Video kali ni aku nak buka Black Clash. Yang ni motor ni bukan motor LC Yamaha ya. Ini motor LC Nimota 125. Barang dalam dia macam clutch pack, auto clutch. Aku sendiri pun tak tahu dia pakai apa ya. Aku nak buka dulu baru aku tahu. Okey, kita tengok dari luar, segi luar aku tengok dia sama macam Legenda 115 engine dia. Jadi kita buka dulu tengok barang dalam dia. Punca aku buka clutch plate ni sebab nak masuk gear susah. Satu lagi, gear 1, gear 2, gear 3 dia macam meloncat-loncat bila aku nak starting tu. Dia meloncat-loncat, aku nak tengok auto clutch dia macam mana. Lupa clutch plate aku tengok sama macam Legenda je, Legenda 110. Tak apa, aku buka dulu habis. Apa lagi yang usah aku tengok ni. Ni dia dah jam kat situ tau. Lepas tu klip tiga-tiga tu dah hilang, dah patah, hilang kat mana aku tak tahu. Tapi aku tak jumpa klip dia semua. Auto clutch tu memang dah patah dah. Sekarang ni aku nak buka. Baik aku dapat buka, kalau tak kena pergi bengkel pun satu susah pula nak pergi bengkel kan. Jadi auto ni memang dah hancur lah. Kalau jangan tengok lah aku, memang sebab tu lah dia meloncat-loncat tu. Yang meloncat-loncat tu auto, dia sebagai auto ni lah yang hancur, sebab tu dia meloncat-loncat-loncat. Gear 1, gear 2, gear 3, starting gear. Ok, barang yang aku nak tukar adalah clutch plate, semua aku tukar. Mangkuk ni, auto mangkuk ni aku tak tukar sebab dia makan sikit je, boleh pakai lagi lah. Jadi auto ni korang tak payah nak cepat-cepat, terus tukar je kalau boleh pakai yang kualiti sikit ni ya. Jangan nak pakai murah sangat, kalau pakai murah sangat jadi macam ni. Mangkuk ni rebate, aku rebate balik getah dia. Kena rebate balik, nampak dia ada goyang-goyang tu. Ok, barang semua aku dah beli. Auto ni dia pakai Legenda 115. Dan juga kalau anda nak beli barang apa-apa, kalau tak tahu ni barang apa, bawa sampel yang lama tu, bawa pergi sana. Jadi dia pun senang, mudah nak tahu. Dia kadang-kadang tak boleh claim, susah. Yang ni pula kelas pay yang lama, memang dah bakar, dah otak, jadi memang boleh tukar. Yang baru ni dia pakai kelas plate Legenda lama dengan Y110. Kau minta Y110 dah tahu lah dia orang siapa yang dia bagi. Aku pakai Ori Thailand, tak mahal tak murah, boleh tahan juga harga dia.
gasket kelas pula sama dengan Laginda 115. Dia tak ada, tak perlu double defect apa-apa, sama dengan Laginda. Banyak barang yang sama dengan Laginda lah. Ha, kalau boleh nak beli barang dia, bawa sampel dulu. Ha, biar tak salah. Starter ni selalunya bila korang buka bangkok kelas tu, dia akan tercabut ni. Ha, jadi tengok betul-betul cara aku pasang tu macam mana. Okay guys, dah siap pasang dah pasang. Aku nak test pick up dia macam mana. Kalau okay tu dah boleh jalan. Okay guys, masuk dia cantik, pick up cantik. Semua dah selesai. Video kali ni sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe tu tolong subscribe ya. Boleh je button subscribe tu. Assalamualaikum.